Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsatu wassalatsun. Wal maqalatu ar-rabi'atu wassalatsun. I maqalah kang kaping 4 wassalatsun alam barun. Iku ngene. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas? Ya Ibnu Abbas sinten Ibnu Abbas fi mawdhi' dalem panggonan bapak kesempatan akhara kang liya. Dawuh az-zuhdu salasatu akhrufin. Az-zuhdu dari zuhud itu salah satu akhrufin itu terdiri sama telung puluh. Siji az-zayu yaitu zah. Maknanya utawi zah iku tarbuzi nanti. Maknanya syarat zuhud itu meninggal pepaes. Kira-kira wujud engkek pun. Walha'u lanha, maknanya walha'u teha iku tarbul hawa, iku meninggal hawa nafsu. Mahbubatun nafsi tegese kesenangan-kesenangane nafsu. Wadalu landal wadalu tidal ku tarukut dunia, iku maknane ninggal dunia. Ninggal dunia termasuk dunia min sana il khalqi, iku dibujo-bujo makhluk. Jadi termasuk ciri khas zuhud niku orang yang menyepelekan ujiane makhluk. Wa minat tanah umilan ninggal songko kenikmatan seseneng-seseneng wa tawasu ilan tawasu gawe jembar maknane gawe sering gitu kan wong gawe sering bervariasi fil ma'akili ing dalam biro-biro makanan wal masyari bilang biro-biro minuman wal malabisi lan biro-biro pakaian wal masakini lan biro-biro tempat. Wal maqala al-khamisah wa salasun de maqala kang kaping 5 lan 35 an Hamid al-Laqaf sanden Imam Hamid al-Laqaf rahimahullah. Ana usah temen Imam Hamid ku atur teko ugo Imam Hamid sapa rajul lan lanang. Pakala mengko matur sapa rajul lan maring Imam Hamid ausini. Ausi kula aturi paring wasiat panjenengan ni ingsun. Ai dima tegese kelan perkara yang fauni kan manfaate apa maning ingsun fitine ing dalam babakan atur. Fakola mengkodawo sopo Hamid al-Laqaf Ij'al gawiyo siro li dinika kedua agama siro. Sarate agama amiku kue gawe hilafan yang tutup yang pelindung. Hilaf itu maknanya sampel atau pelindung atau nopo mawon yang jadi pelindung jenis hilaf dari bahasa Arab. Ka hilafis suhufi kaya dene pelindung atau samae atau kopere utawa napane mushaf apa nate amene ana pun sama sama dalem kaya nyamak napa kulit napa kopere sama kata basa Jawa uap sampul lah pasti iki berarti sama iki terus angel wong Jawa buku niku wonten apa kopere bar koper terus tak dikei sama meneh plastik sini disampul iki. Aku ora tau mikir, aku sing kiai sing wis mikir. Mikir mak spontan. Wa wa de khilaf kuma perkara. Kowe maknane khilaf ngeten. Wa wa de khilaf kuma perkara. Ya suru kang iso jaga pemagu ing din anit danasi saking kekotoran. Kowe maknane sampul, maknane cover atau apa saja. Itu maknane maya suruhu anit danasi, sesuatu yang bisa menjaga dari kotor. Kila jin dawana lagu maring Syekh Hamid apa dawuh ma gila begini ma iku tay apa gila begini utawi sampule agama dawuh ngeten iki diprowaca iki dawuh Senawawi iki dawuh Sareh fa syariatu mongko te syariat min haitsu innaha saking sisi sak temene syariat ku kok iku kudu den taati apa syariat ku sama den arane apa syariat darani dinan ing pelaturan yang konon, yang undang-undang. Dini aja maknanya bahasa Arab itu buatan kok agama buatan. Dini maknanya apa? Undang-undang. Tapi apa? Aturan. Karena syariat itu sesuatu yang harus dituruti, maka syariat itu bernama ad-din. Undang-undang. Wa min haitsu innaha lan saking sisi saat temennya syariat iku tajma'u. Iku iso jadi pemersatu apa syariat. Maknanya dia kuno iso ngumpulno apa syariat. Maknanya jadi pemersatu apa syariat. Usama dan arahannya ke syariat darani millatan in millah. Wa min haitsu innaha lan saking sisi saat temene syariat ini rujak dan gawe rujukan
dan gawe referensi apa ilaiha maring syariat sama dan arani po syariat darani madhaban ing madhab. Madhaban itu pendapat yang jadi rujukan tempat kembalinya semua orientasi ini wong Islam itu tentang syariat dan darani madhaban. Jadi kalau terang nol, din itu maknanya itu undang-undang. Berhubung syariat itu adalah undang-undangnya Allah yang kudu dituruti. Diarani nopo din. Karena terjadi Quran wonten ayat maka naliyak huda akohu fi dinil malik nopo maka naliyak huda akohu fi dinil malik. Jadi kabeh nabi itu tau ngakali, tapi ngakali apa? Mulane ulama itu paling bingung, mergo nak majibno wong jujur gak ngakali. Agama mulai dhisik sebagian mlakune mergo ngakali. Enak kiai ngajari ngakali, umate wis luwih pinter, wis suwe oleh mraktekno napa? Napa? Ngakali. Omongane khusyuk yo modus kadang wong. Mergo kowe ora ngaran tuk bonus apa nak ibu-ibu ora napa? Khusyuk, jadi beberapa khusyuk. Kalau terang no cerita, nabi yo no ngakali ini, tapi wong soleh ngakali apa? Nabi Yusuf ni ku rasa dua dulu ni, jadi dulu ni ku sebelah ku sok. Sing dulur kandung mau sitok jenis ini kan? Bunyamin. Kita beri nama tu Bunyamin atau Bunyamin? Bukan sing umum. Bunyamin atau Bunyamin? Oke, roh KTP ini. Roh gue. Apa nih surat kelahiran? Apa nih? Roh gue ketahuan. Apa Bunyamin atau Bunyamin? Bun, Bun tak Bun. Mau nak gue Bunyamin kalau yang film lo harus juga nih. Atau film-film lo? Bunyamin. Rao lagi jadi rujukan. Bunyamin dulur kan. Jadi sing ora terlibat tentang pembunuhan ini atau usaha pembunuhan Nabi Sinten. Sing songo niku terlibat. Yo ngakali. Jadi mulai dhisik wong yo ngakali. Ngakali ku yo ora elek wong bukan cerdas. Sing elek bodoni nak ngakali ku ora elek nak elek ku. Yo bodoni ben ngakali benten. Benten nomo sami. Bodoni ben ngakali. Ora beda ni berarti ahli. Nabi Yusuf, saya singkat cerita, bareng dulure iku do hasud. Hasud iku dengki. Mergo mantel kasih sayangnya Nabi Yakub niku teng Nabi sinten? Yusuf. Ada Nabi Yakub itu cara wong biasa ya ono salah. Wong sangat senenge Nabi Yusuf nganti nglairno sentimen kebencian yang dulur-dulur ini. Mulanya dulur Nabi Yusuf itu tetap Nabi. Rata-rata ulama dari ini kabeh dulur Nabi Yusuf itu tetap Nabi. Padahal tahu niatnya elek. Mergo eleke ya dipicu keelekan rupanya bapak itu banget saya. Tapi keelekan sing dilakoni Nabi Yakub itu orang keelekan kayak gue elek di sana. Ini disebut mimpi hasanatil abdur sayyatul mukarrab. Mulane perhitungane nak dulur-dulure Nabi Yakub wis layakhlu lakum wajhun apa abikum kon ayu Yusuf wis ra ono kasih sayang bapak kita fokus ke kita tidak ke Yusuf. Ya kayaknya sama saya tak bedeki wong kepengin disayang bapake, bapake nabi ku cita-cita ape apa disayang nabi. Ape? Nanti kira sama lo dosa-dosa aku bakat elek. Nah, nabi itu elek weh. Nanti sebab mimpi hasanatil abdur sayyatul umar. Lain Nabi Adam disalahno pangeran, disalahno Nabi Musa rabi. Gara-gara jenengan anak putu kita termasuk kita udah ada negunya barang. Negunya udah utang tujuh tapi, utang kongko macam-macam. Umpama Nabi Adam merasa Allah kue rak gak kiring ini. Yura dibujo elek barang. Nanti kita dibujo elek perkara ini. Urip ning dunya, salah judes, jalan rumah. Mbok mau kena akhirat kan kok ijo dari terus. Ora jaluk uang belajar, ora macam-macam. Lah nanti kene ning dunya itu salah sapa judes. Salah Nabi Adam.
Mulanya Nabi Musa alam ruh yang pertama di peduk. Nah, itu Nabi Adam dianggap problem. Nabi Adam dianggap problem. Pertama Nabi Musa muka syafa di peduk non alam ruh. Iku boleh Nabi Adam. Bukan boleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Adam. Karena sumber masalah. Wong dia wong Israel. Israel senang labrak. Nabi Nuh senang. Kemana terima Bani Israel? Nabi Nuh senang labrak. Labrak bapa, enggak murah tonggo bapa. Mana orang Israel ngabrak itu yono sana. Si parah ni. Kalau si apal tak kira tentang sini kita anak kajian Nabi ini hadis sohail. Antal lagi akhrajkan nasa minal jannati wa ashqoi tabi. Antal di panjinan Allah di wong. Sing akhrajkan nasa minal jannah. Sing mari wong metu ke swarga. Wa ashqoi tahun dan bikin mereka celoko. Iya. Masuk akal. Iya dia dengan di dutang sebab itu. Tapi ada, mereka ada yang dulunya. Dengan di rumah milang, mereka ada yang dulunya. Karena ini suaraku kan irungnya orang ini tingguan dengan suaraku. Nanti ada orang GWC. Nabi Adam, mungkin ini suaraku gak ngisin. Gak perlu gaya apa? Nabi Adam jatuh tenang. Sa, dipuji-puji anta kalimu wa sofiyu. Itu kalimu wa sofiyu. Tahu sinau Taurat. Ini nanti. Ini kono ditulis gak. Nah aku sobat Nabi Dusa. Ampun, dosa aku sampai tulisan ini sih, jadi sih tulisan ini lah. Iya, aku pangeran mengelakoni rencana ini. Tapi neng Taurat itu ditulis, bapak mesti ngajam. So ben tak terpir salah, hati emang gon. Iya, nggak tuh karek mengelakoni rencana ini pangeran kok boh. Salah. Akhirnya neng gon tadi nabi jadi kau Fahad Jaa dan Musa. Akhirnya Nabi Adam mengalahkan perdeb. Setelah era ulama kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luwe ekstrim meneh le belane Nabi Adam. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo ngicipi wit kulit tak entekno wit kulit sak suwane. Mergo dalam skenario itu nak Nabi Adam metu ke swarga ape nglairno Abdul Khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong dalam rencana Tuhan itu Nabi Muhammad lahir ning bumi. Jadi dalam rencana Tuhan Adam itu metu kos. Tapi pangeran mau disalah, mau ngusir kok rano alasan kan gak patut. Polane ditetir salah. Jadi mau pangeran salah ya mau ngusir kok rano alasan. Lah nek aku begede Mustofa tak kongkon blonjo ning mall mesti ra iso. Gua ra iso murid kok goblok. Tapi aku ngerti nah dene ra bakal iso. Paham. Ya semua. Mana dia jogeman keting wong ngakali. Ngakali ku apik sing elek iku. Wae sing cerita Nabi Yusuf niku di penjara apa dicemplung nang Goya Badil Jub terus dadi raja ning Mesir. Bareng dadi raja ning Mesir ana dulur-dulure teko njaluk sumbangan. Teko marat, mira pengen mira. Niku ngerti nanti niku dulur-dulure. Tapi mangkel ya. Orang nak saya dulu bukan dong, pecundang kafe, cuma bulat kafe. Tapi Nabi itu kiri hati Nabi itu isong empat rakyat kue, kiri hati Nabi itu isong empat. Malah kalau mangkal bersama orang, biar aku tahu. Kiri hati ulama itu isong empat. Jadi malah ulama itu rajin das, keting rakyat keting itu isong empat. Nanti orang jelas ni juga tu isong empat. Ngakali Nabi, kiki ye, semua omong dibalik. Walhasil pas jaluk miroh terus aniki dia kulaan beras mesti dibayar tapi bukan standar. Kunane kuno wong saleh iku mangkel tradisi gratis. Nane kula suwun sedheman iki jaluk wong gratis kudu ana mukafaah. Piye-piye gratis total iku ora sunnatul anbiya. Mulane napa? Dulur-dulure Nabi Yusuf senajan to jaluk sumbangan nempur. Ya cara dia kuno maknane napa? Nempur niku nggih bayar. Wajibna bibido atim musjid fa'au filanal kaila wa tasaddaq alai. Mari kula suwon kangkang sing melarat yo geman nggih berarti. Nah biasa tiga wong mbok kira kadere iku yo ngekeki. Syukur-syukur sing mbok kene iku pantes. Nah ora pantes yo dungan. Ora ono gratisan. Jadi kula niki misale kulaan sak pintal iku mbayare misalnya pulaan sak pintal bayarnya 500.000, dia itu urun 200.000. Tapi kalau suwun senajan bayar 200.000 tetap untuk sak pintal.
Tapi orang gratis, makanya disebut wajib. Nah, dibito atim musjid. Kita ini membawa uang yang enggak cukup, tapi tetap kalau suwon fa'au filanal kela wata sedek alina. Saya tetap ingin mendapat satu bintal. Anggap baik kelebihannya atau kekurangannya jenengan sudah sedap. Terus beliau-beliau kita nak wong soleh ibn Allah ayat jizil mutasabdi. Kok asli walas pengira. Mereka kira Allah gedeng dulu Nabi Yusuf. Rata-rata ulama darah ini dulu Nabi Yusuf ya dua Nabi. Tapi ada hasil. Mau hasil itu bawaan Nabi Yusuf. Dan murid itu pantas, seru. Ada hasil itu orang apa? Jadi aku ngasuti aku. Kemang sana, Gus Bakdok, aku yang ngalim. Aku dalim, Gus Bakdok. Gara-gara kira hasil itu terus tenang ini. Orang ada kompetisi, paham ya? Elek, hasil itu. Dulang ini, ada orang tersinggung. Ini aku lah, aku juga ngalim, nanti aku suka sengaja aku apa. Jadi seru, no? Ini gara-gara rahasut itu. Apa? Ya biasa, weh. Jadi murid yura tersinggung, disodakau yura tersinggung. Mesti aku tersinggung. Saya kamu disodakau, kapan-kapan aku disodakau. Jadi seru, berapa aku ngomong? Gue dinyak, gue cuma lah. Terus gue jadi, apa-apa aku boleh wayan lah, ayo. Bensinannya aku tak saingi. Terus di... Dijika ini uang tenang ya, akhirnya ada no kemajuan ini. Nah, ini hasil itu aja hilangin teman-teman. Dikelola, kenapa? Dikelola sing apik. Kenapa? Dikelola. Zakaria Al-Ansori nganti ngalim yang ngono, darah di Syekhul Islam. Dia ini rapati ngalim, tapi yang mencoba. Ini ceritanya yang penuh, parah. Warang mencoba, ini ada uang diskusi fakir. Dinyak ini mungkin, itu loh yang coba entah kok ini. Gayane gaya Syekhul Islam. Terus dia mau wangkel belajar nganti alim alama dari Syekhul Islam tenar. Sampai dia ngendikan mengenai aku buka-buka mau berkait sih tau kenya. Pergi ku aku amal mantel ku teteno. Buat dinyawa tenang. Paham? Abu Hanifah, iku nganti kiamul lal. Di sini rapati kiamul lal. Gara-gara kiamul lal, dia nak melakukan lagi. Dia nak jadi ulama aku. Soalnya orang mendinginnya. Hadalladzi yaqumul laila kulluhu. Wong iku lho. Nak kiamul lalu tenangan suami. Mewangi Abu Hanifah ya Allah. Yasifuni gimala kulluhia. Dia nyifati sesuatu yang buat tanya tentang kulluh. Fawa wala aku mana laila. Sing nyifati kulluh berbuatan getun, buatan isin kusti. Kulluh demi pengjimengan. Badai kiamul lalu penuh. Kok dia isin kadung terkenal. Jadi waktu saya bu, kasut itu dimanage. Dimanage secara bah. Baik. Orang kaya kue. Orang di kasut. Tapi kue goblok mau era oleh. Udah nak ini cakap kesempatan. Ya aku mati gue cakap untuk suwi. Ini cakap nak kesempatan. Saya kau ngaji gus buat suatu saat. Itu ngaji aku. Tak masalah. Nama kompet. Kompet. Latihan mulai latihan saya. Mau baru yang kau akhirat. Ya jadi di oleh mau nipu. Alhasil, lah dulur-dulur Nabi Yakub itu ingin disayang Nabi Yakub, ke dulur-dulur Nabi Yusuf, auladu Yakub, lu kepengen disayang Nabi Yakub, yakhlulakum wajuan, icana wataku numin batihi kauman, soleh. Ini penting kalau cerita. Nomor kau rata-rata mubalek, aku cerita mesti elai dulur Nabi Yusuf. Kalau saya kita cerita sisi Nabi, mau aku sing apal Quran, mau wong sembrono ae cerita ta. Sudah dulu Nabi Yusuf cak muni piye kenwa aku nunggu berarti kau man. Wes engko nak bar nakal bar ngai presekno hasud kita penting legose. Bar iku saleh meneh. Sementara hasud iki kesampaian. Dadi urip iku kudu ngono. Berarti seru. Seru tapi kok balik meneh. Iku di wataku nunggu berarti. Mulane bareng sing sitok usul, ngono pateni wae. Akhire cak ono Yusuf yo kita kalah. Ngono pateni. Langsung dibantah. Ola kau ilmu minum latak dulu, Yusuf lu kegeden tu somat ini ku, ojo somat ini. Wa alku hufi koya beti jupi cek meni yal takit lu bagus. Saya ini cemplung no sumur. Nah, tapi apa dua engkau mati orang gulek sumur sing aktif, sing kira-kira kau nongsi nemu lu. Nanti yang mikir tenan nunggu. Wa alku hufi koya beti jupi sing yal takit lu bagus saya. Niat mata ini apa orang? Bot.
Ijek duwe sisa-sisa soleh sembrono amane cerita. Rata-rata kaya cerita elek dulure Nabi kita. Iso. Lah iku rong khatam ngaji. Contoh ngaji khatam yang ngene iki iki lengkap. Jadi iki khatam iki ngajine wae. Lah kok kaya bebo kaya aku yo dadi kok ketok alune wae. Sing bebo se. Amin. Pan. Mulane ketika moro Mesir, itu lagi pilih-pilih di demi bapak. Bapak itu sepuh, ngalami jajat kelaparan. Dibilah-bilah melaku di Palestina, biji-biji. Bisa boleh miroh, miroh itu, kalau tak ini nempuh. Ya mau gratis, ciri khas yang sholat itu mau gratis. Lalu nanti lagi dibilah ini bupati beri sanggol ini, tak mau. Nanti belum tak sanggol ini, tak sanggol ini, kapan-kapan. Aku ngekek itu punya uang, matamu dia kenal bupati itu, saya ngekek aku juga. Ini dulu semari sombong, nangis. Masuk aku sendiri jadi lama kayak aku punya uang, tapi beli tawar di sembrono. Keciri kasih uang soleh itu mau gratisan total. Mana ngomong wajib, kalau ini buatan gratis wajib, nah bibi itu hakim musja, tetap sanggup duit, cuma buatan sesuai. Fa'au filanal kailah, watasodah. Yusuf kaget cek duwe tak sor. Akhirnya dia ngakali wonten satu alat. Nah, contohnya saya ini kang ngelem. Nanya riyen niku ada tradisi seorang penguasa atau presiden atau menteri atau siapa saja orang terhormat. Itu ciri khasnya cangkirnya itu dari emas atau dari batu apa pokoknya yang beda. Napa? Napa? Beda. Asalnya kan sami, presiden tak presiden yo jelas. Tapi nanti kalau negara pameran keraton Jogja itu dulu kan ada ini gelasnya raja, ini kendinya raja itu pasti bentuknya nopo beda, kelasnya gini nopo. Dan itu dikenali semua oleh semua. Bukan ini kalau cerita ngakali, ben penting ini karena li ilahi kalimatillah. Sama tak didonosikan contoh ngakali, tapi sing di ilahi nopo kalimat. Akhirnya itu napa tak gene Nabi Yusuf ni tuh? Bin Wi'ain akhirnya seperti, sehingga istilah kasun tu, napa? Mari terjemahannya itu angelan, memang enggak bisa diterjemah. Ya bener sakit napa? Diterjemah, bon. Tidak disalap ini, bareng disalap ini ku, sampai di rumah dibuka, terus ketemu. Bareng ketemu pikirannya mestinya kan senang, mereka itu emas. Alhamdulillah katu tantunya gede. Tapi Nabi Yusuf ngerti tenan nak dibilang soleh-soleh. Kok mesti balik meneh? Mergo kepikiran bawa barangku sing di luar transaksi-transaksi nek motok beras tok. Saiki untuk cingkir napa? Lah umpama dekne yakin dulure iku tukang bodoni, kan gak balik. Justru dilebokno ku ben. Ben napa? Balik. Bareng ben balik tenang. Pertama dibuka, loh, Pak, kok orang untuk beras toh, malah untuk suwa al-malik. Gua nerjemahin suwa al-malik itu angel, pokoknya ini. Kira-kira cingkir apa? Emas. Wah, ya balik ini, jadi kalau balik. Dibalik ini. Bareng dibalik ini, Nabi Yusuf pinter deh. Pokoknya yang bersinggawa itu jenengnya nyolong. Monggo ora pamit. Lah soal alasane ra roh iku ora roh, tapi tak jenenge monggo ora pamit iku jeneng. Nah terus pengawale takok, lah salah pundi? Dakok kantonge Bunyam. Dakok kantonge Bunyam. Engko dekne ora kepengin nahan liyane kepengin nahan. Ora diumumno. Oleh umumno yo ngakali. Siapa yang menemukan? Jadi yo ngakali ku penting, ora kok sing nyolong. Waliman ja'a bi khimlu ba'ir wa ana bihi sa'i. Pengumuman-pengumuman siapa yang membawa cingkirnya raja untuk hadiah dikai pakanan sak kebege untuk manane cara kene sak kebege trek waliman ja'a bi khimlu ba'ir. Wong Nabi Yusuf masang-masang dhewe tapi pengumumane ra pengumuman nyolong, pengumuman. Akhirnya dong kula sebut. Biyaken sebut. Bareng sregoto. Takok be penganasan penasehat. Cara ning Mesir, hukum Mesir din, makanya kalau nerangno.
cara hukum Mesir itu orang nyolong, gue barangnya orang apa-apa siapa? Di penjara si Dutu'i. Nabi Yusuf pikir, wah tak boten sakit, belum kurangan ya, wah. Kenapa? Di Dutu'i. Akhirnya Nabi Sinten Yusuf ngomongnya tentang kalau kamu-kamu ini di daerah kamu, daerah Kanani ini, ini Palestina, ini istilahnya apa? Kanani. Hei kamu-kamu ini kalau menurut orang Kananiin, kalau ada orang pencuri itu piye? Niku disuruh kerja sosial, jadi buruhe sing ditolong. Wah ya cocok. Iki cara ya sik wae tak terapno. Maka naliya khuda akhu fi dini maliki illa ayyashaw. Nabi Yusuf tidak mau untuk memberi sanksi ke saudaranya dengan aturan yang ada di Mesir, tapi dia ingin aturan yang terjadi atau yang diberlakukan di Kanani. Paham ya? Iku nunjukno Nabi yo nang akal. Akhirnya Nabi Yusuf seneng, yo tak ngono. Tak ngono Bunyamin ditawan. Nggih, kula ikhlas. Qalu jazahu mawujida fi rohli bahwa jazah. Lah ukuran sing diarani maling sing piye? Yo sing niku teng mriku. Yo wis iku semua. Nabi Yusuf pinter manya didakok ning kantonge napa? Bunyamin. Terus fabada abi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kibnali Yusuf. Dulure Nabi Yusuf pak songo, kantonge ra song. Nabi Yusuf pinter bene ibu-ibu tenanan. Iku ibu-ibu ngecek sing liyane. Gak ono kabeh terakhir ngecek sing ning. Misale langsung ngecek Bunyamin, wah kalah-kalah. Dadi Nabi iku yo ono ngakali. Lah saiki wong saleh yo ora ndek akal, mana Islam mundur. Gara-gara saleh terus gobloke gak. Nafaku bojo yo ora iso. Nenengno tanggone ora iso, ora duwe trik. Dadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa juga, orang soleh lah pinter ngakak. Orang pinter bodoh nih, kalau orang buat terus-terus. Pinter ngakak nih, untuk pinter bodoh nih. Faba da'abi awiyatihim qabla wi'ai. Yang dicek itu, wakil dulur-dulur aja. Terakhir, semas sakrojaha mi wi'ai. Terus terakhir, bareng wakil enak Bunyamin dijumpuk. Loh ini yang gini. Dawe pengiran deh. Kadzalika kidna Yusuf. Kidna itu sama kata makita. Yaitu Yusuf tak warai akal-akalan. Nabi Muhammad ini ngotong. Saya juga tak berdaya, Nabi Muhammad tak dilindungi pangeran. Oke, kita sepakat. Umpama Nabi Muhammad gak ngakali Sayyidina Ali kon turun yang kamarnya kon nganggung kemulai. Itu orang kafir pasti langsung ngecek. Misalnya Nabi Muhammad kok Mustafa kecek. Murah dia akal. Gak jamin. Wes kok anggar mlayu sembah pangeran. Pangeran itu kalah-kalahan kon mikir. Ora oleh jadi kekasih pangeran kok. Saiki Nabi Muhammad iku kemule digakok ning Sayyidina Ali iku ngakali bodoni apa ngakali? Ngakali, tapi ora bodoni. Wong dhekne ora kepengin iki lho Muhammad gak pokoke dikemuli ora wong bodoni ora anak. Wong nang pergi terus bodoni mosok ora mosok aja-aja salam terus. Bujune sing larani, paham ya soleh diterusno bujune. Nabi Muhammad ku yo nakal. Sayyidina Ali ku kon mandon kamare. Dikemuli, ngger wong kafir nincang Muhammad jek ning jero. Angger ku nincang Muhammad jek ning jero. Ayo lu ku opo ngakali? Ya jawab. Bareng Nabi Muhammad wis mire jare wong kafir, tah itu tapi ada jimatnya, mas. Pas melebu itu kaca wajah alam lah, Mustafa itu apa jimatnya kok? Tapi orang lah, itu semari kedusan waro satu ambiya kok apal jimatnya ijik ramahan juga itu salah lagi ya wajah alam mimpi ini ini setau, wamil khotim terus akhirnya metu orang metu ada yang ngilir Muhammad waduh, nengdi ada yang ngincang mana? Ijik, Muhammad cek kemula diterus oleh turu santai Muhammad cek kemulan, sing Joko ya pancet menyincangin. Barang ini sok jiblok jubelis ini. Saya kita takut, itu ngakali tak bodoh ini. Tidak jawab. Ngakali, tapi orang bodoh. Bodoh ini orang ini, Nabi kayak pengumuman, itu Muhammad. Orang Nabi orang bodoh, mau mana ngai, mau kemul di, itu semua nonton. Terus semua ahli tarikh sepakat, kalau Medina itu arahnya ke barat, Nabi itu jalannya ke timur. Tapi ahli tarikh sepakat kalau Medina itu jalannya ke barat, tapi itu jalannya ke. Yo nak ngakali. Terus contoh mana perang Khandaq. Perang Khandaq ketika musuh tidak banding. Gimana ini ngadepi orang kafir musuh kita tidak banding? Bikinlah Khandaq.
usulnya Salman Al-Farisi. Ada khilaf. Ada apa? Khilaf. Khilaf itu rekayasa kebaikan. Nah, yang lakoni wong dolim ya jadi pembohong. Mulanya Imam Bukhari, mulanya kalau ini ngakoni tenan Imam Bukhari mengatakan. Imam Bukhari itu gada kitab namanya Bukhari. Jami Sahih. Itu ada bab ini kitabul khiyal. Bab ngakali. Tapi dia ngertikan. Tapi syaratnya ke soleh. Nara soleh aja melok-melok. Tapi syarat utamanya dong. Nara soleh. Ojo. Ini kalau tak cerita ini kisah nyata. Nabi kamu yang melarat bujikan lu. Yang dulur itu lu. Dulur melarat itu. Roh mesti ini. Ayo, mesti roh ini. Tapi melarat terkenal. Jolanya mesti. Melarat. Tapi bujunya wajuh. Jadi saya pun nabi orang bujunya elek. Tapi nabi bujunya. Ayo banget. Rambutnya ya. Nah, Nabi Ayub sepakat Yunus sama Ayub. Ayub ya. Yunus itu sing diuntal ya. Roh dene. Ini nggo pidato ora roh. Sementara ana 50.000 20.000. Jare Mbah Mun ya. Wong undang pengajian itu angen-angen yo dole. Tapi ya ape. Lah sudin. Wes ngerti ge ini kok melarat dikunjakno sepeda motor. Malah mau disangoni 100.000. Jare wis pantes. Barang dia gede, gua mobil sama ni rong juta. Kalau gua mobil, gua tangan di satu set. Orang ini mikir, itu suka saya ketahu. Iki saya melarat tak kisah juta, pun kena gua gawe apa tau. Tapi dunia orang itu mau nuka, dunia tu yes kiri. Tapi kamu lagi melarat tu ni untuk keman, kali pengajian sepeda motor, rong mulai ujung. Pergom mesti nyesuai no. Lama menem beda motor musuh bagai seri di gate mandi. Kalau rati di gonjara masih tabrak no. Orang itu engkau pangeran mengerti bang no kulo. Nah yang musuh bagai tipu. Mau tahu dia nyetor ya tipu. Ini zaman akhir ini kok iso. Oh aku ngerti nih, uang ngerti, nak kulo nih ketok. Yo isin yang ngoni saya ketahui, tapi abe rukin tak cukup. Kok iso, kebutuhannya kan lewe. Ake, ya tapi ngono sunah kan, rawa iri, ngono pangeran kersane gue. Tapi ngono, uang kecelo alim, kira tapi uang elek orang pantes loh. Nanti sing anak ayu lagi wanis tawa-tawa, nasi elek ya rawan. Es kecil cilik, potongan ada di kecil, anak elek wanita nawang. Nabi Ayub itu kok bujuknya wayu, ayu banget, rambutnya iya wayu. Enggak, ini kata rambut ini penting, ini katakan. Bareng Nabi Ayub di fitnah macam-macam, malah itu yang jumpa pertemuan, larang. Tadi ini gudikan, jadi dia itu dipukur gak kena. Aku kuku entek kuku ini nganti ngaku kerewengnya. Jadi dia itu, bawa jari mufalek, aku jari nganti ngaku ngapa. Wah itu masalah, soal tradisi ulama Nabi, nganti pukur-pukur ngaku ngapa. Terus contohnya kok kerewengnya, memang ini ngarep bisa orang gendeng. Aku marah, aku gak nganggu. Kau tu tonton yang umur yang nganggu. Bukan dia pemoro jawa saya boleh keren. Sembrono gaya-gaya ini. Tapi ben seru sambil gaya bang. Aku akhirnya raja otop. Wah kalau marah aku agak nganggu. Kenteng. Padahal keren itu syaratnya kok. Apa kali? Tapi sudah gue tahu yang begini. Soalnya aku lah ya seru. Ben banyak perayaan. Sampai kata cerita itu membusuk, membusuk melahirkan bau yang tidak sedap. Dari cerita itu tentu lama menentang. Mubalek kan menentang, tapi kalau lama menentang, melarat. Oh, singkat cerita, wes tersingkir melarat. Melarat itu garuan itu sering kerja. Pertama kerja normal jadi pembantu rumah tangga. Gue nyukupi gus. Suatu saat itu ono sayembara, sopo sing rambutnya api diberi uang sekian, toh. Mungkin kalau uang sekarang sampai 100 juta, mahal sekali. Mergo putrine raja niku rambutnya brodol. Pas mau ada acara kerajaan kudu nganggo penampilan sing oke, singkat cerita, di sayembara. Garwane Nabi Ayub berhubung wayu rambutnya waktu didol, saking kepengin nggo memenuhi kebutuhan suami. Didol. Wah, rambut api, barang bintang. Pas baliknya Nabi Ayub, doye, itu ada malaikat ganteng konsultasi be, begini Nabi Ayub, mereka tak jadi bolehin Nabi Ayub. Kau singkat cerita,
Nabi Ayub yang menungso, masih harus kira lah, ya duit cemburu, ya duit selera macam-macam. Lo kok kalau duit sama nasi kondi, ya mulai cemburu campur mati. Tapi bukan sultan, cemburu rasa sultan. Singkat cerita, akhirnya cerita. Saya mendapat uang sebanyak ini, aku mergok rambut pulau, mahkota pulau, pulau jual, memutri rambut. Lama. Paham sih, itu sih uang lanang. Menang kalah ngamuk, ngerasih duit, sih biaya ibu itu. Lu bucu lagi salah, yuk. Aku wong lanang. Padahal iku nabi meneh kowe ngono. Mulane kene ngamuk. Yo sah ngono ae wong sah. Sah iku yo terjadi ngono ae ra tak halal lho ra tak. Ngamuk iku terus muni ngene to. Pawawa la ujal lidan nagi mi atajalka. Kowe engko tak tutupi. Mi atajalka 100 jilidan. Pikirane Nabi Ayub pasti ku yo tenanan. Dibeteti nganggo lidi utawa nganggo napa yo rotan kecil 100 kali. Pikirane Nabi Ayub 100 kali. Wae sing katrito Nabi Ayub disembuhkan pangeran, semuanya kembali normal, bujure rambuté yo normal meneh, ayu meneh, nyen sirine ayu mus. Kena didandani nyen sirine ayu. Kena kena kan jenenge apa? Eleh. Wes sumpah muni wawoni. Lah iku pangeran iku ini ning kitab Bukhari, Kitabul Dial kok golek iki. Kitabul Dial pas ngakali. Pangeran lu ngakali meneh. Wis ngene yo kowe yo kekasihku, ora oleh kekasihku kok melanggar sumpah. Tapi kekasihku yo ora oleh dolih. Mung bojomu niate apik kok malah mbok tuduh. Tapi kowe kekasihku yo ora oleh melanggar sumpah. Wis ngene ae. Kowe gawe iki 100 iket. Iket dari situ atau sebelah no pisang. Anggap aja sebelah ting. Saya paling ngakali ku pangeran. Wahud biya jika dihsan padrib bihi walata. Wahud biya jika dihsan. Wes ini aku gawe lidi jumlah satu. Talenya gitu. Padrib bihi si kuwe gue mentung. Walata tas kira usah melanggar. Sumpah. Akhirnya di sebelah dua pisang dianggap. Jadi Nabi Ayub tertakut, itu nyeblak dengan lidi piro, ya satu, nyeblak bisa. Padahal dia maksudnya orang, ngono, maksudnya di sebelah peng. Mulanya toriko, itu ya nak ngakali ini. Pulau luas ini ya rapati percocok, tapi ya ngomong para pangeran kalah loh. Pulau ini dikonco, mursid, kakak, gue kok kuat. Wiridan maca selawat ping 1000 suluh. Jebule macane surah tasbih 33 ping 3an 100. Surah bareng aja wis metu meneh. Aku terus aku mikir. Wis gak empun. Jebule macane yo. Anggap ae. Aku yakin pas dia nemeni 100 kuwi lagi papat kok pira. Wong kabeh sak hubungan iki. Ayo sobat sama biasa melok. Modelnya u sitok-sitok aku prasret. Ayo jawab. Lagu yono tanah sih, paham? Mana? Kori ini janggal bareng kabang alim wah dibule yono tanah. Oke prasret. Saya kira berbeda ini sih agak serius. Ini yang agak serius. Ini yang agak serius sekali karena ini yang terbukti. Mungkin di misbah kita semua tersiksa kalau masalah. Saya kira tak berdiri. Kaji Nabi ngongkon kue, utus kue. Hen, kue mau coba tasbih ping telung pulau telung. Kan tetap kue mau coba Subhanallah, Subhanallah sampai jumlahnya 33. Apa cukup kamu mengatakan Subhanallah, Salasan, Watalasin? Tak cukup enggak? Bilang enggak? Mereka itu orang goblok, saya ini orang goblok. Saya ini orang wong ini tolak tuki salasan, itu tolak telu tas itu. Padahal dia hanya melafatkan tolak tuki sekali. Cuma dia bilang, salasan. Ayo jawab. Orang bilang tolak tuki salasan, tolak tiga apa satu? Tiga, padahal dia hanya mengatakan, satu, tolak tuki. Ditambahi. Berarti iso ae kok ni subhanallah salasan. Alhamdulillah salasan. Loh, ya ada ni ana cukup mar gitu wong alim loro itu. Lalu lucu ning fikih ngeten nggih Mas, ini lucu nih.
Nah, ana wong muni ngeten, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Malah waqaat wahidatan, kemungkinannya bisa satu. Karena dalam tradisi dunia, bukan sekedar orang Arab, tradisi dunia, muni tolak tuki pertama itu taksis, insya. Tolak tuki kedua bisa saja li taktib. Mempotongane rapati di rumah, no, baleni nek tolak tuki. Mempotongane rapati di rumah, no, baleni. Maka kalau tolak tuki salasan, kebanyakan ulama darani jatuh tiga. Tapi nak muni tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki, ada kemungkinan satu. Karena kedua ketiga adalah tau, tau ke. Loh iya toh, misalnya aku ngomongin ini, kayak ini lo tak kaya duit 10.000. Rokin rapatin rumah, no. Ini lo cung tak kaya 10.000. Terus bukan muni, alhamdulillah orang mulai. Bro, bro, aku tau ke, blok, blok, blok. Malah dihitung. Wow, cakok goblok rabar-bar. Ya, misalnya, misalnya. Ya, angel gak ngaji angel. Lawang toreto itu, ya ada pinter ya. Sepuluhnya kok cakok. Lu kalau buatin jari, kamu ini kan cakok ulang. Kalau wani ngritik mursyid itu ya mursyid sing kanca kula nek sing mboten mboten wani kula sing kanca kula niki kan ya do kiai angkatanku kabeh lah mursyid mursyid ya kancaku. Nek kowe bakal roti kancamu ya ora mursyid. Kiai yo kancane yo. Oh dhe biasa tuan kula mursyid men. Enggak takok pekek nang kowe kula. Jadi kan tak ngene iki kula. Gus kula niku pun tawadho. Nek pekek tak njenengan diran kok tak sekali-kali tak korek kowe kula. Ya sak tak koi. Kowe yakin Gus wae kok tak kok. Di aneh gue cuci takon dari kontakon. Dengan diwani mimpin ngono iku kuwi wae, kowe wae yakin lu gua apa? Di aneh gue cuci takon dari kontakon. Nah, dipikir kan boten halal haram ngono. Iki hukume pangeran ana Qur'ane ana hadis. Kan gak perlu jamin swarga, pokoke hukume kuwi ana apa. Kula baleni malih. Jadi masalah-masalah fikih ini memang susah. Nak ndelok iso dikhilaf. Lidi 100 dipukulkan sekali dan memukul dengan 100 lidi. Berarti iso dikelah. Makanya dari Imam Bukhari syaratnya ke sholat. Kalau sholat kekasih pangeran keliru lah itu bener loh kekasih. Lah kue orang. Makanya dari Nabi Imam Bukhari syaratnya sitok, sholat sih. Makanya ke jeguman gak kali. Nah orang yakin sholat. Kok jeguman apa? Pak Burera malah sering gak kali. Masyur. Wong yang pasar sama yang mergawai pidato. Inna mirasa Rasulillah yuksamu fil masjid ala fahalumu ila mirasi Rasulillah. Nabi dibeli tak pudut ninggal warisan nake. Orang ada yang roh, aku yang roh, saya dibagi di masjid. Aku yang terus ada pasar, aku melok golek bagian, ubar pasar, pura bagian kabe. Terus itu, Nabi waktu mau mersi warisan pake so, Abu Hurairah mantan jadal, mesti roh. Kalau di masjid kabe warisane Nabi ku wiridan iki wong bubar. Muga ora diakali nganggo istilah warisan. Warisan iku duwe, ya ora teko. Inna mirata Rasulillah yuksamu fil masjid fa halumu ila ayo dorono. Mumpung iki ana. Ora kabeh. Iki. Iku ngakali to. Ada muni ijazah terbuka sama Andi. Tapi sekali di duit. Tapi Abu Hurairah barani bodohnya orang dia ramen di duit kok. Warisan Nabi lagi dibagi. Jupri warisan Nabi kuuh. Ayo nak cuma lo. Lah pikir ada warisan juga. Mana pulau Sulawesi ini zaman akhir ini. Problem kita zaman akhir itu anggar sholat itu kok buruk. Itu indahillah buat nyanyi lagi. Akhirnya ada orang sholat jadi guru Cina, guru non muslim, murah oleh. Iya-iya di antara aturan Islam itu al-Islam ya lu walailah. Nah iso itu ya orang Islam yang kuat. Ojo orang Islam yang jadi guru. Karena kulon itu sering mati kayu sakol itu. Jujur tenang. Iya-iya itu ciri khasik yang dikerjakan pengiran. Uang yang anti Cina itu berjadi yang Cina. Sing anti narkoba berdagi sing dagangan ojo sampai walian narkoba kuat prostitusi kuat sehingga sing loro malah sing diber dan paham ya sing dikersana Allah ono syaukatus saleh ala dzalim nah iso wong saleh sing nguasai wong
Mulane kula nu seneng. Kula nu sering mate HIBNN, mate kita itu seraiso. Ngelawan narkoba dengan kita sendiri kia itu tidak bisa, butuh BNN. Piro-piro Indonesia itu ada badan narkotika nasional sing ngejar-ngejar badan narkoba. Berarti ada syaukatus soleh alam soleh. Tinteng itu orang soleh, menguasai orang apa? Ojo walia. Ini yang dikersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga ngakali, caranya dia. Orang soleh-soleh itu koalisi bentuk satu undang-undang yang dinegarakan. Sehingga ini kesannya hukum negara, bukan hukum Islam. Mereka nak barani hukum Islam, darani hukum Hizbut Tahrir, malah raiso mlaku. Atuk darani hukum negara. Dulu kula ini gak muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak kula, sering dikandang. Ulama di situ, saking kepinginnya wong razino, nanti gawe kemenang. Sing paling ditangani ulama, ayo tahu. Mereka wong zino, itu raiso di surat, sing iso di surat, sing netah nopo. Terus saiki wong zina kuwi lara kabeh mergo ana ate, anak selingkuhan kuwi kebingungan ngaterno. Wong kudu ana bapake, ana mbok. Atuk dititipno negara, mergo iso ana syaukatus saleh ala zalim, mergo nganggo intimidasi nek. Nak mbok aran hukum Islam, mereka mereka priori. Paham ya? Saiki wong saleh, lha iku jenenge saleh tenan iso istighfar. Mulane Mustafa sering takon istighfar, soleh ini kira cukup, soleh itu dua orang kali ini. Tapi ini istighfar suwi, istighfar suwi, ini soleh tenang. Pulau suwon sangat saya ngaji tenggulo, uang itu dua orang kali ini, tapi krono soleh. Lo jelek sih, ini balik mana? Bahfim, bahfim itu paling ebah mun, ini gue gak ada tanah tentang pantura. Itu ketika saya mondok sarang itu Pak Gadung, itu nilainya sudah 3 miliar, mau dibeli Cina 3 miliar. Pas itu di perbatasan sarang itu masih ada tempat-tempat macam-macam, tempatnya uang bulit. Dan di situ kalau dipakai niklab atau kawasan karaoke itu laris sekali karena perbatasan sebelum itu sudah identik dengan tempat maksiat. Kalau jeling dari bahasa mengumpul sih dijauhi kalau pas ini dekat sama beliau. Eh tuh, mulai dituku di no terus bingung kan uang nakal-nakal orang dosa selawas ini. Urut. Singkat cerita terus itu dari bahkan palingnya bangun, paling kan adiknya ibunya bangun. Pas itu di Belitung, Pulau Nisarang itu banyak kaji-kaji yang jual tambak ke Cina, mahal. Padahal tambak jelas tambak, bukan mau dipakai prostitusi, tambak. Tambak itu kaji. Dan itu uniknya gini, ketika Mamet bangun mau syukuran kaji itu, bangun bilang, aku ra bakal teko. Uang gobloknya, soleh goblok ya, saya masih ingat kata-kata, soleh goblok. Tujuan betul ni, kita sana kurasa ketan. Saya tu kurasa pencina. Atau orang kaji tanah mereka tu. Misalnya terus pun orang Cina terus gawe gon maksiat macam-macam. Pesa jiwo. Aku rasa kau tahu. Malas ya. Uang soleh gak diberi Tuhan. Sehingga terus itu fatwa itu jadi memasyarakat. Ada sampai ada tanah yang kira-kira itu kok jadi tempat kedoliman karena taruh saja gini, misalnya kamu benci sama daerah-daerah dan maksiat, kalau kamu beli tanahnya selesai kan karena buku masjid, buku ngaji tafsir jadal tapi nak dibeli mereka itu kan melebu hak asasi milik mereka ya terserah mereka semuanya itu orang-orang wani asal tanah, buku kaji, nak sing nuku itu non-muslim meskipun kita tidak mengatakan haram, semuanya itu. Ya tentu kita tidak mengatakan haram, enggak. Kulo lah di keyakinan halal. Keyakinan kulo juga. Tapi ini kan cerita, cerita perhitungan. Nopo cerita nopo? Kalau hasil juga cerita. Yang pantura itu yang daerah perbatasan ini. Sama keluarganya Mbak Kembangun dipakai warung, dipakai pesantren. Akhirnya mayoritas. Lulung nakal itu hilang. Yang di Kulon Sarang, ya sama dibeli Bangun, dibeli keluarga besar, itu jadi kawasan pondok. Semua nakal itu hilang. Enggak ini cerita, cerita silah. Cerita apa? Silah. Jadi misalnya ada daerah nakal, terus kamu beli tanah di situ kuat, kan kamu bisa mensuasanakan kemakrufan di situ. Kalau kebeli semua, ya sudah otomatis terserah kamu suasana di situ. Problem kita kan nahi mungkar rame lo duwe, ya keselen. Kan milik-milik gue, pemenah karaoke sing bayar pajak, malah kangelan menah. Makanya kalau suwon ya hidup itu harus ada silah. Makanya kata Imam Bukhari kita butial. Terus beliau ngedikan, sementing dia soleh. Terus dia mencontohkan sekian nabi yang melakukan silah. Kalau Nabi Ibrahim,
Gak ben wong soleh-soleh tobat jo ngaji awas ya soleh tok goblok ora karuan. Nabi Ibrahim yo ngakali. Nabi Ibrahim di bojo wayune ora karuan jenenge Sarah. Wis ra ngarah bojo mayu koyo tak jamin ra. Nganti ning swarga lah ora ngarah. Ku Ibrahim dikai tepu ayu gak trimo pengira wong bojone Nabi podo gak wis. Ora iso misale roke jare teng swarga ayu tapi ayune bojomu gak tetep gak iso. Nah nanti di ujian Mustafa itu iso ning swarga. Kembar paling Nabi Ibrahim itu dibujuk Sarah. Lah di sini ono rojo maniak perempuan. Sampai ngengkon pegawai nengin-nengin. Kamu jaga di perbatasan. Kalau ada perempuan cantik tangkap. Saking maniak. Lah rupine mung rojo ya ngono, rupane ora. Suatu saat Nabi Ibrahim mlaku-mlaku mbek Sarah. Ditangkap. Wah iki. Padha ning rojone. Ya ayyuhal malik. Kita ini mendapat perempuan lam taro mislah sauri-uri penjeran ngarah rawang seayune iki masuk yo yo luaran titulah wah ini pola jure ora ono sing demenane dhisik-dhisik ora ono sing wayu kok sak tapi Ibrahim mikir wah matekno wong tapi Ibrahim pinter ditakoki man iya iku ndekne iku sapa mbek kowe hubungane apa nak muni bojone dipateni mergo probleme wong seneng wong ayu iku bojone nggih ora. Dia pinter, nak muni dulur, IP mesti dihormati. Mau IP nya di dulur ayu, mesti dihormati. Dia nak dibujuk ayu, dipateni. Ibrahim pinter tak ke? Mang dia, dia ni gue sopo, ukti kan? Dulurku, mau dihormati IP, IP jelas. Dia ayu kan kudu dihormati, tapi nak dibujuk ayu, orang jadi kepengen. Paten, iku nunjukno nang sore yo ngakali. Mun ketak didik carane ngakali. Padu ora carane bojone lho. Wes, bengi-bengi diwamu wis arah. Aku iku nunjukno wet. Aku glembok rabi kowe. Perkara kowe iku nabi wong saleh. Kecewa aku kowe, nabi kok bodoni. Wong wedok iku wis ngono, dislamet to cek nglabrak. Wis dislamet to cek. Terus dari Nabi Ibrahim tenang. Iklam itu ibu tu ngerti anti ukti fillah. Kau ayo roh dan dulu jauh saya Islam pemirsa. Jadi anti ukti fillah tu ibu dulurku fillah. Podo-podo saat kau mau Islam. Oh ya Islam. Berarti kira bodoh ni orang. Artinya wong soleh itu diperhitungkan gak? Duwe, wong Nabi Ibrahim gak diperhitungkan. Muni bojoku mati deh ni. Orang itu jadi nabi, orang berjuang. Mulane kecewane Mbah Masari, mati duka. Kiai sak Indonesia ku nate dibukani Mbah. Kane londo iku ning Indonesia 250 tahun ora ana fatwa jihad diperduai. Perkara iki wis penting londo ben londo sakna amal kuna walat. Dicukul kabeh sing duwe diwamo bebas. Surat itu masuk ke diri solusi jihad. Jihad diperduai ayo ngomong mulai kabeh kandhani nak jihad diperduai. Londo kok mbok barno. Jadi Mbah sempat ngamuk kiai sak. Aku mau gue pantas aja ngamuk berdua. Tapi orang no sarana deh, ini dia mesti. Tahu ini nih. Berarti aku mau pantas Mustafa, orang no perkembangan. Mustafa harus kan dia mau es tenang ya. Daya tapi apa yang mau istiqomah ya? Wes akhirnya Sarah itu masyur. Bareng badhe dikeloni, Sarah donga, ya Allah, saya ini istrinya kekasih jenengan. Boten pantes kejamah tangane tiyang napa? Ndur. Iya badhe jamah. Tangane tok. Boten nganti hubungan inti. Tangane tok mawon pun jimbe, salah jimbe. Sampai 3 kali jimbe. Akhire raja iku ngamuk mbek pengawale. Kowe iku ora ngirimi aku manusa wedok, tapi ngirimi setan. Wong ora kena dijamah. Dicolong. Jelas barokah Nabi Ibrahim muni ukhti. Niku sama, muga muni bojo. Saiki wong saleh iku ngakali to. Jawab. Ngakali. Lah makanya Indonesia itu barokah. Sakwise Kasultanan Demak. Umpama wali songo ora gawe Kasultanan Demak, tetep dadi subordinat songo sistem Majapahit. Akhirnya kita ini agama yang dilindungi Majapahit tak ijek karep ngelindungi. Nah ora, ya dianggap agama subversif mergo menentang agama milik penguasa. Jadi kaya kasus Nyuwun Sewu Thailand.
dulu itu terlambat ulama-ulamanya terlibat politik sehingga dia jadi sub di Myanmar, di Thailand. Indonesia tak pinter, Wali Songo itu biar gaya negara. Meskipun resikonya gaya negara ya diperangi Majapahit. Gak masalah perang sih. Wong akhirnya menang. Tapi akhirnya terbiasa. Ulama Indonesia terbiasa ngelola negara. Ya orang iso sidik-sidik, gak masalah. Sementing gaya negara. Bukti rapati iso mau. Ono faksi Sunan Kudus yang jadi Aryo Penangsang. Ono faksi Kalijogo yang jadi tangga-tangga Muidis Pawidu. Kalau bolak-balik buyut-buyut itu dipateni wong Yukso. Perkumpulan itu duriai Sunan Kudus musuhnya kali cukup besar di mutik. Jadi anak buah Joko Tingkir itu tahu hijau. Joko ne Sunan Kudus di mata ini beda Joko ne. Itu bagi pelarat kita. Ya tapi ku sejarah sih tega ngaji apa lu biasa meramat. Wong itu sunat wong ini wong. Wis sing dikersakno pengiran. Yo ora mati iso. Ngelola negara yo ora mati iso. Sehingga gak ada tradisi ngelola konflik. Era Wali Songo pisan wis lengser ning pinggir ning Jipang. Wis nanti dadi Jogja Solo. Demak mau dadi. Wis ora iso lah. Tapi baru kae ngelola negara ini mereka biasa cakap mimpin negara. Sari budaya tuwa ning Cirebon mau gabung Demak. Maulana Ishak ya duwe kerajaan ning Gresik. Kabeh duwe kerajaan. Sehingga tradisinya ulama itu ngelola negara terus gawe kono. Ya ngoten terus nganti saiki. Saya pernah diceritani di daerah itu ada yang teman saya banyak, bukan sekedar satu dua, banyak yang teman saya. Andai kan enggak ada partai Islam Gus di Indonesia, itu setiap kesulitan ekonomi pasti rumusnya itu Bali di Hollywoodkan, Batam di Makaukan. Coba sebenarnya Amerika Cina itu enggak pinter. Tapi uangnya banyak coba, pornografi dijual. Uang tukaran di Las Vegas itu apa sih enggak dijual judi? Dijual, uang tarung dijual. Coba Makau, Makau itu kota judi terbaik di dunia. Berapa transaksi per malam? Triliunan, gak ada tasbih, nanti mati urusnya mati. Artinya gini, andai kan gak ada partai-partai Islam, pasti setiap negara kesulitan ekonomi, rumusnya itu datang di Makau kan. Bali di Las Vegas kan. Berhubung cek malu-malu dengan partai Islam, itu gak jadi pilihan. Ya memang ada perilaku-perilaku itu, tapi kan enggak pilihan negara, paham ya? Jadi makanya ini jenis soleh yang tercerahkan. Kita rasa ngelak, tapi juga risam yang korupsi ada, lalu ya korupsi berduaan. Jadi korupsi itu kan raka torong, rano KPK ini. Lu deh, coro bambun, coro bapak, korupsi ini dia ingin loh. Nah, disalami tembelak gelem, tapi ngaji loro sidik, prai. Coba kan tidak fair. Misalnya aku rodok loro, Rohin salam tempelnya satu saya, tak tompor aku. Ngapun kan kulon lebih sakit buat nampi. Tapi nak pas loro ngaji prai. Tapi fasilitas. Di tompor mesti ini tidak fair. Nak loro ngaji prai, untuk salam tempelnya prai riin. Mungkin nyalami tempelnya kulon, mergi kulon mucal. Lalu ini buat sakit. Mucal, lalu ini buat nasal. Nampo, panik gitu. Lalu kulon loro lah yang ngaji. Lho kok ada lara seminggu nggih. Lho bolak-balik lara ngaji. Perkara ini kita pas lara lah ya untuk fadhile pangeran untuk rahmate. Mulan karo kula salat itu wis bener wong pek. Salat itu wajib. Ora iso ngadeg lungguh, ora iso lungguh tuwa miring, wajib. Kenapa? Kita pas lara lah itu pengen untuk fadhile Allah. Lho ngono pas lakoni perintahe kok nak sehat ya tak lakoni nak lara. Ora usah, iku pecundang to. Pecundang. Lah banyak enggak kiai yang masih begitu? Loro sithik ngaji brai, loro sithik ngaji brai. Pas loro malah ngongkon-ngongkon santri wujud kita gak kudu loro. Mbok wong-wong sugih niki go wapel iki pangan ae padahal ora tau ngaji. Ndak ini fair. Nek iso ke loro lah iku yo. Ngaji. Nek misale ra iso ning musala yo turun ning kamar mek mulang macem lah koyo kiai sepuh. Lho kula nu menangi. Ada orang alim alam. Iku nak pas boten ngaji, jungkir-jungkir, saking larane. Wong kula niku akeh keluarga dadi ngerti. Nak wae ngaji mesti itu dipapah muridé. Ning gone nggih lungguh turun mirip maca ikna. Kalau ngomong, itu sekali gak loro ning kamar, kubu-kubu, saking larane. Wis sekali ngaji ning ngaji. Ya lah kan aku ngaji sing ada pengiran. Sok wong alim kok gak ngaji. Jadi ilmu ini, itu kan korupsi. Kalau kita ada seperti itu, jadinya
Lho kok boten sombong? Kemarin saya Jumat itu ngaji di Kudus. Saya itu memaksakan naik patas karena ingin ngaji di rumah jam 7. Alhamdulillah bisa ngaji jam 7 sampai jam 9. Dan itu istirahat jam 3 dini hari kalau bikin ini anak-anak kalau deres. Ya terus saat ini ngaji. Padahal itu lagi sakit. Ini bukan sombong buat ini itu tadi. Misalnya kalau ini, aku ruhin ini atau santriku. Misalnya aku orang ngaji 5 tahun atau tak apa-apa belum. Dia tradisi ini santri, gak tahu ngaji ini ngikut. Padahal saya aku serah tahu, mulai. Kan gak fair, ngomong terus tidak memberi. Nanti cita-cita aku lho, tetap ngaji ngaji mas. Nah soal gue sobat salim, gak usah ngaji. Semua ngalim sih ngaji, sembrono. Tak kok orang ngaji, menalim gue sih. Ya ramah salam, ya tersinggung. Maksudnya, alhamdulillah. Yo ra sujud niku tenan to ora. Ora oleh kan sujud niku dosa sembrono. Lah misale pamer yo apik tak adus bene. Bene. Sap. Ini kula suwun sanget. Kecelakaan di Myanmar di Thailand jangan ngalami kita. Gara-gara mereka beragama tapi tidak biasa kelola kekuasaan. Akhirnya dikuasai napa di. Tapi wali song lu pinter. Mereka punya tradisi ngelola kekuasaan, ini rapati sholah ya udah pati cakap, nyatanya era anak wis konflik, era putu wis kondemak, sepidah yang tinggi ya aneh, panturai wong ngalim-ngalim, dipimpin wong kemana akhirnya Islam ya sepudil Masya Allah, aja meninggalin lah rapi, Islamnya Masya Allah aku lalu coro silsilah, ini coro silsilah, ini coro juriya Sunan Kudus. Ora do gelon, tapi gelon ora. Gelon iku malah tak kuptekno, setan mari aku gelon tak kuptekno malah aku melan sampean gak kondang ben. Ben setan iku malah mantep wae asemane gak nurut. Wis mo. Lah saiki duriyae sak jangkung, iku yo do ngaji aku padahal sak jangkung wis punah kudu. Yo crito yo akeh sing roh jarah, wong ora sing tukang jaga kunci mati anake ngaji kula. Gus ngapunten Gus, kula nggih roh nak kula niki sik warga mriki jenengan warga. Tapi niki pun bah Gus, kira niku. Padahal ning ketoprak iku sing nan khusus ben kalah wae mek jenenge sen. Saiki ana putu teng ngaji. Lu ngaji tenan. Aku dak ngaji, eh sejam wae nek ngaji. Coba. Aku emang kalau ketemu perak ibu, kami Sunan Kudus surat tahu menang. Jadi nak kemana nak? Saya semua. Kamu tadi pun nak wong soleh soleh ini jadi kebiasaan. Kalau sering cerita kebiasaan ni, kalau nu menangi, menangi justru derek gede nak kebiasaan berbambu dek. Kapan kalau menangi tarung tapi beliau derek besar. Termasuk kebiasaan ini beliau paling terkenal. Tapi tetap Islam kejawen, Islam syariat itu menang kejawen. Orang mau cerita, mereka dari bisik babai syariat itu kalah abe sih. Itu guru-guru dia Yesus. Ini sejarah ya, melani jenengan ini ngerti. Tapi apapun itu kita syukur, meskipun sebuah kekuasaan melahirkan trauma kayak konfliknya apa era budune sinten Raden Fatahillah, tetap barokah nanti saya. Jadi barokah beliau-beliau bikin kerajaan punya kebiasaan mengelola, mengatur, bukan di. Coba kalau kita nasibnya kayak Rohingya, kayak apa itu yang sudah lulus, yang Patani, terus itu dimana sudah lulus? Rohingya ini, Patani, terus kayak ono nggak itu? Mendano ngaturin ngotot. Coba kan Mendano, Mendano kan ngelawan. Dan apapun itu kita alhamdulillah ya, kita punya ulama-ulama dulu yang meskipun orang-orang sholat itu terbiasa ngelola, bukan di. Kelola, mengatur bukan di atur. Di Aceh dulu ada pemerintahan Aceh Pasai. Sampai Aceh lama sekali merasa ada Indonesia karena enggak termasuk India nopo. Tapi alhamdulillah era Dawud berakhir dia akrab dengan Soekarno. Akhirnya Aceh melo Indonesia. Tapi ra iso diatur lho, mergo biasa ngatur. Sampai ketika ada tsunami di Sumbang internasional kayak gitu orang Aceh tetap Islami karena mereka terbiasa ngatur dirinya sendiri. Di Sumatera barokah itu sampai sekarang nggak ada ulama Indonesia yang dengan zaman apapun nggak ulama tetap ulama karena biasa ngatur wapal cara ngadepi PKI ngadepi pemerintahan sing otoritarian ngadepi LSM ngadepi wong pasek wis jos tenan Indonesia
sampai sekarang banyak ulama yang bisa ngarang kitab. Coba baru kemarin ada era Sirajul Thalibin, Syekh Ihsan Jamsah. Sekarang ada Putrane Mbah Mun Gusnadi iso ngarang kitab. Banyak. Tahu pancanan PKI. Coba era PKI itu Gus Maksum Johari pernah cerita saya, Gus nganti kula kok jatuh. Gara-gara kula niku roh piyambak bapak kula tidak karo kula. Ki Johari niku tidak karo Gus Maksum. Quran tidak PKI berdiri. Gus Maksum bercita-cita jadi ujar. Lalu kulo ngrapati ngaji Gus Mekon bercita-cita kulo jatuh. Wis waduh di pasar sama semati. Iku mergo roh dhewe abe pas disiksa. Tapi apapun itu kiai Indonesia itu punya tradisi ngelola. Walhasil kiai-kiai ini akhirnya akrab dengan angkatan darat macam-macam, koalisi dengan angkatan darat menumpas nopo. Coba kalau nggak punya seni di backup angkatan darat mungkin ya kesulitan juga menghabisi nopo. Saya itu soleh-soleh mulai mikir, kok jabat wala juga tuh waktu ini semua nolak, ini ngomong nolak, tapi tetap munggu cuma grosoto. Saya sampai sekarang ya ada nyata, tapi hormat. Kalau di kantor di DPR kata pejabat kata menteri atas bagian di nanti modal tembaga pulau ya akrab, tapi saya tidak terkontaminasi. Ya biasa saja menurut saya itu ya, ya biasa saja itu fatwa. Ada orang soleh jabat itu fatwa. Soal dia salah lah, kau yang pernah salah. Cuman bukan menyalah nobong lah, kau yang pernah salah. Tantu salam tempel atau mulang. Mau nanam mitos wes ibu nih keluarga lah, kau yang berbu keluarga. Modal rajilasi ada kau entok, uang liaran entok. Ya, makanya kita ini fair saja. Makanya aku lalu senang di kitab Bukhari. Kitab Bukhari itu nerangkan kitab silah. Beliau cerita, gak ada ceritanya orang sholah yang gak punya apa? Silah. Tapi cuma ini bodoh ini, bodoh ini apa? Terjemahan itu. Tapi ngakali itu gak cari bodoh Jawa yuk. Elek. Apa? Apa kan? Ya pokoknya ngono, tapi pokoknya orang bodoh ini. Jadi semua nabi, makanya kalau mau cerita tentang tafsir Munir, kalau ba'dul ulama semua ikhwatu Yusuf itu soru ambiya, mereka tetap nabi. Karena semua hasutnya dia, hasutnya mereka ini dikelola alam nubuah, meskipun mereka menuso yudhi hasut, tapi dikelola secara nubuah. Misalnya dikelola nubuah, kelihatan sekali ketika benci itu, la taktulu Yusuf, jangan bunuh itu dosa besar kayak saya misalnya gedeng rugin. Kan gak ngarah nyantet mateni menggremeng tok. Mergo ngerti nak mateni dosa gede, akhirnya dialihno ngrasani. Yo ngrasani tetep dosa, tapi barokahe dari dosa gede kita berharap dosa cilik di sepuro. Dewe pangeran intat sanibu kabairomatun hauna anggun kafir angkum sayat. Saleh kowe sewenang kawito. Sementing ojo zina. SMS-an yo dosa, tapi barokahe dari zina mau SMS-an nak menawa di sepuluh, tapi cuma ini halal. Ispokai ngono, romanya ngono nasib pengiran. Intas kaliku kata irawatun haunaan di mekafir angkum. Saya tu nak kue negeri itu so gede itu sendiri. Misalnya gedeng wah maksimal gedeng kan ekspresinya membunuh. Lalu kue mau membunuh mau nyerempet rasa. Misalnya bentuk wangkal di bedumu maksimalnya kan naboi. Nak naboi ora meleset misoi lah, misoi ini buka-buka. Dina. Tapi ini orang halal ya tetap. Tapi baru kaya negeri sing gede, sing cilik. Itu jadi kaidah ahli sunnah masyhur wan kagaman. Wa fisina bin lil kabair kufaru soho iru wa jalbudu kafiru. Dengan menjauhi besar-besar insya Allah yang kecil. Mari ulama-ulama itu biasa ngerasani. Kok saking mangkel e wong iki. Ya ora sing guyon mek kula. Ya iki kan wong lama wis ngrasani. Timbang dadi udan tak pergo dene. Kok mangkel iki nak gak diomongno iku. Dadi udan. Karena tadi ekspresi mangkel itu dulu ning era nyuwun sewu era riyen kan terus perang kok gitu. Sampai saling nopo. Lagi kok iki gak wong Jawa. Alhamdulillah iso manage mangkel liwat ngrasani nopo. Nek kula sering digawe bangun. Orang-orang ulama tokoh Indonesia, Syria itu paten binatang. Dosa paling gede itu sabut dima'il muslim. Ngalir roh darah wong Islam. Apapun alasannya itu yang tulu gak Indonesia orang, anak mangkel itu kok ngerasa nipa. Ngono enak ketemu aja abu-abu kan. Aja cipika apa? Kok rapi. Ayo,
ketua PKB, ketua P3. Wadah gue dino ngerasa. Gue tiga partai gini ketemu, masya Allah. Wah, ejos itu. Gue saudara gue ini kemunafikan orang ini manajemen konflik. Uang orang itu aku sudah tuh, cakap di luar itu sudah. Jos mau Indonesia ya, Wak? Nah, Pak Jokowi yang muncul ke Pak Prabowo, Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, Pak Jokowi Jok, Pak. Jadi tradisi ulama itu sudah diliru penguasa. Marem lah, jadi. Tapi aku nak bilang, aku asli cocok, mau sekiranya cocok. Kau itu nang trik, kau sembrono. Ya, jadi, nah itu ya di, ini jenis apa? Di, ya, jadi termasuk ini pun apa? Wal'afina anin. Ini semuanya orang dia salah, sanggup. Lalu kalau suwun lewat ngaji ini, monggo gadah khilaf. Ini monggo gadah apa? Misalnya kita pengen jadi DPR diisi. Setidaknya kalau yang jadi kita bikin aturan anti prostitusi. Kalau yang jadi mereka, malah kepikiran melegalkan prostitusi. Ya soal game korupsi kan yang mana cilik biasa pun. Biasa wae. Nanti ini rasa sok suci biasa. Mungkin korupsi ini wong. Misalnya kita jadi pengurus masjid, ya yang mustah kakau itu. Saya kisah ini soal utang duit masjid itu pengurusnya tahu ngeliat. Ayo jawab. Ayo jawab ya nak. Ada bayarnya besok. Nah cara kula ya apik ngono. Misalnya Mustafa Kiai jenggotan kutu. Ngelola duit masjid 1 juta. Bojone lara butuh duit mau 1 juta. Utang tangga ora pantes. Dirapat lo ra kumpul-kumpul kuorum. Terus dia memutuskan dirinya sendiri nyeleh 1 juta tanpa pamit. Cara kowe lho korupsi nyolong apa apike ngono? Enggak jawab. Jawab ayo. Kowe kelas kiai utang tangga. Ayo. Ya ikhlas. Tapi kowe kelas kiai ngentet duit masjid tanpa rapat. Mau 1 juta lho kecuali 50 juta. Rapat quorum-quorum ngenteni bojone jeng mati ora diperiksa nomor perkarane ngenteni apa? Quorum. Cara kula ya utang wae sing penting disaur. Saur tenan aja janji mos-mos disaur. Kadang klirune wong-wong kan nganggo nyaure nganggo jan. Iku sing haram iki. Wani wong ora usah kecangkem, biasa. Ana dewe Imam Syafi'i. Kowe iku dikonco tenan, nek kowe salah ora usah duwe alasan. Langsung di sepuro. Ada yang butuh alasan itu rakan kamu. Mana masyur? Sayyid Ali Zainal Abidin ngetes konco. Kalau orang kepengen bunga derek yang baik. Kue gelem jadi kancah. Kue pula derek ini. Kue siap dirham, kue dirham. Mampu dan siap. Serausakan darah aku. Sampai seperti itu. Kue masyur. Jadi ulama dulu tes-tesannya sampai seperti itu. Ya, sekarang enggak, mbek konco akrab enak salah muat. Isine naudzubillah dari zaman aku. Misale aku akrab mbek Ruben utang gen, utang duwe 2 juta. Damel nopo, Mas? Ya gunane duwe kok ditakon. Nah, konco ku mesti nggih dari utang, nanti utang mergo butuh ditakoki kangge. Iku nak cara nang sak wis ora konco. Wong kok takok. Lho, kok wis ora. Aku jeleng iki dadi konco mundur dapat suruhan. Nak cerita kula, kula lho becok mau, kula mau goblok. Tapi ya nanti, agar kula telepon, Pak kula butuh guna apa, lu kok naruh gunanya dulu. Wong tuane dadi goblok, wong kok naruh gunanya. Goblok aja duwe. Iya dereng kula mondok, ora goblok. Wong naruh gunanya duwe, ora goblok. Ya yo Pak, Pak ho duwe kok tak ono gunane. Apa ya mesti gunane kacep. Gua bener tinggi, wawah. Tapi nanti kekandang dari Imam Syafi'i ngono. Man la yuhawwi juga ila ma'dirati masyhur dari Imam Syafi'i. Kancamu iku wong sing ora ndadekne kowe selalu butuh alasan untuk memberi penjel. Misalnya aku kiai, kok kesem-sem rondo wae. Rukin roh, aku ora perlu gaya alasan itu. Kan aku ustaz lah, ya manusia gak perlu. Rukin yang langsung maklumi, aku yang ngono ke sami maklum. Berarti konco. Berarti apa? Konco. Kali yang ujung-ujung kamu ngomong sama Rukin, kan aku bilang ada duit 1 juta. Rasa tak kok gini apa? Mereka Rukin ngerti. Masih punya duit tetap. Ya sudah gitu aja, itu konco. Adek tak kok. Orang konco.
cara Imam Syafi'i. Nah, senak kowe barang iki serap sangat. Makomera. Yo, jadi niki kula nerangno fasari atu min haitu inna tuqau tusamma napa? Dinan. Dadi maknane dinan napa? Aturan. Lane makana liyakhudha akahu fi dinil malik. Ora kok agamane raja, tapi napa aturane? Raja. Ate. Mun iki kala lalu dapetin.